pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara Wilayah Jambi untuk perwakilan Sarolangun dipusatkan di kantor Kecamatan Singkut mendapat antusias masyarakat. Di mana terlihat silih berganti warga Singkut yang belum divaksin mendatangi kantor camat untuk dilakukan vaksin. Peningkatan realisasi vaksin menunjukkan angka signifikan sejauh ini PPKM di Kabupaten Sarolangun sudah turun menjadi level 1 dari sebelumnya sempat naik ke level 3. Di mana setiap harinya pelaksanaan vaksin terus dikejar di Kabupaten Sarolangun. Kali ini bertempat di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Badan Intelijen Negara Wilayah Jambi untuk perwakilan Sarolangun. Pertama kalinya membuka pelaksanaan vaksin yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah setempat. Kabinda Jambi Brigjen Pol Irawan David Sah melalui koordinator kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sarolangun Toyib mengatakan, pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan Bin Iko memasuki setiap kecamatan dengan target capaian 5.000 dosis vaksin dan capaian nasional 1 juta vaksin dengan moto Indonesia Sehat, Indonesia Hebat. Sementara Pak Jardin Camat Singkut menjelaskan pelaksanaan vaksin yang dipelopori Bin yang berlokasi di kantor Camat Singkut Iko sangat membantu pemerintah. Antusias warga yang belum divaksin terlihat silih berganti mendatangi kantor camat untuk mendapatkan pelayanan vaksin. Dan ditunjuk saya sebagai BIN, sebagai lini sektor, saya sebagai pelaksana dan kampus Singkut sebagai pelaksana. Mudah-mudahan hari ini masyarakat lebih banyak yang datang. Sudah bekerja sangat maksimal dan haus. Kegiatan-kegiatan kampus tidak hanya pada pagi hari, siang hari, bahkan sore hari pun dilaksanakan untuk mengadakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Dengan Kecamatan Singkut kesadaran cukup tinggi. Selain itu, Kecamatan Singkut dengan realisasi vaksin mencapai 4,27% berlangsung terus mengalami peningkatan. Pak Jardin juga optimis dengan dibantu BIN capaian vaksin di Kecamatan Singkut akan tercapai hingga 70% di akhir tahun 2021. Selamat Riyadi, Cek TV, Ngabari.